Seorang petani di Afrika pernah menangkap seekor kera dengan cara yang cerdik, teman-teman. Dia menggali lubang yang seukuran tangan kera. Di dalamnya itu, petani tersebut menaruh beberapa butir kacang, karena kacang ini makanan kesukaan kera. Lalu si kera itu akhirnya terjebak dengan memasukkan tangannya ke dalam lubang yang diisi oleh kacang tersebut oleh petani. Akhirnya si kera itu memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut, dan petani pun langsung melihat dan juga menyergap itu kera. Namun yang jadi masalah, si kera ini tidak mau melepaskan tangannya dengan menggenggam sangat keras itu kacang yang ada di dalam lubang. Akhirnya petani pun bisa menangkapnya dengan leluasa. Itulah perumpamaan kera yang ada di dalam sifat manusia, yaitu serakah. Manusia seolah-olah ingin memiliki segalanya di dunia.